Halo, assalamualaikum. Selamat sore, pagi, siang, dan malam. Gue nih mau cerita sedikit kemarin perjalanan yang dari Garut sampai 41, 42, 43, 44. Kayaknya kita skip dulu nih. Soalnya kemarin mau pulang kerja itu lewat di Tol Jakarta Merak. Lihat tuh pengumumannya di rambu-rambunya, tol Kunciran Serpong sudah dibuka. Emang sih pembukaannya itu sudah diresmikan Jumat tanggal 6 kemarin, jadi baru bisa ngasih sekarang. Ya, kita lihat gimana kondisi tolnya pada malam hari. Nanti kalau ada kesempatan kita lihat review tolnya pada siang hari, gimana kondisinya di siang hari. Ya, lihat dulu yuk.
Gimana? Udah pada lihat kan? Tolnya emang sih kalau kemarin malam itu nggak ada persiapan sama sekali buat ngerekam, jadi seadanya jadi goyang-goyang gitu deh. Ya goyang-goyang itu juga kondisi cor-corannya masih dibilang nggak rata ya, untuk kecepatan 80 sampai dengan 100 juga ada satu sisi gelombang-gelombang. Gelombang-gelombang kedengaran dari suara bannya itu berubah-berubah, jadi tidak rata aspalnya maupun cor-corannya yang dilapisi aspal maupun enggak. Nah, kalau dari segi tarif karena ini masih gratis jadi belum bisa ya, belum bisa diperkirakan berapa tarifnya. Nanti kita hitung kalau keluar Jakarta Tangerang itu kita keluarkan kena 7.500 masih free. Nah, karena rumah kemarin di Pamulang pengen nyoba, kita lewat tol situ masih gratis. Nah, ketika sudah exit tol itu kita bayar lagi 6.500 untuk akses tol BSD ya, akses tol BSD. Namun lucunya di sini, ini Pamulang ini ketika pembayaran tol itu, gerbang tol terakhir itu jarak keluar ke exit Pamulang itu cuma 500 meter. Ya kan? 500 meter bayarnya 6.500. Untuk jarak dekat enggak banget deh. Gimana nanti kalau misalnya jalan tol itu sudah jadi? Jalan tol situ sudah jadi, tarifnya berapa? Tapi untuk kecepatan sendiri, untuk mengejar waktu itu bagus, cepat banget. Jarak 10 kilo dari Kunciran itu cuma enggak ada 7 menit. Enggak ada 7 menit ya. Dari enggak ada 7 menit. Nah, di situ kalau biaya tolnya diperkirakan nantinya 7.500 juga atau enggak 10.000, itu pastinya 7.000 tambah 7,5 tambah 10.000 ditambah lagi kalau yang mau ke BSD 6.500 pastinya juga cukup budgetnya ya 17.000, sekitar 20 ribuan. Nah, lumayan juga. Nah, lain ceritanya jika nanti kalau kita dari Tangerang itu akses tol itu nanti bisa sampai Cinere tapi belum dibuka. Nanti kalau sampai Cinere ya itu lumayan lah, untuk 7.500 ditambah nanti sampai Cinere misalnya 10.000, lumayan memakan waktu sama jaraknya, itu lumayan banget deh. Tergantung nanti gimana Anda kebutuhannya, mau ada keperluan yang mendesak bisa menggunakan tol itulah. Tapi kalau untuk yang jarak dekat terutama yang di Pamulang, benar sayang ya kalau cuma 500 meter 6.500 gitu loh. Bayar lagi ketika tol Jakarta Kunciran Serpong itu sudah ada harganya, ditambah 6.500 ditambah Jakarta Tangerang, lumayan juga gitu. Apalagi kalau kita dari arah lingkar luar 15.000 ditambah BSD kena 6.500 ditambah nanti tol Kunciran Serpong tambah misalnya 10.000 ditambah Jakarta Tangerang itu 7.000, berapa biayanya. Nah, itu semoga nanti penerapan tarifnya sendiri sudah berlaku jadi tidak terlalu besar ya untuk yang jarak, terutama jarak pendek seperti yang di Pamulang. Oke, demikian dulu pembahasan mengenai tol ini. Oke, selamat malam. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Bye.